Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya bakal coba bermain Minecraft, tapi kita bisa membuatnya nomor tuh pintu terbuat dari apa saja teman. Jadi di sini mau tahu pintunya itu bisa dibuat dari apa saja di Minecraft ini, ditonton video terus sampai selesai agar kalian juga bisa tahu bahan-bahan untuk membuat pintu yang sangat-sangat keren ini teman. Oke teman, jadi di sini saya bakal coba membuat pintu dari dirt ya, ataupun tanah ya. Jadi di sini kalau normal tuh Minecraft itu gak bisa untuk membuat pintu dari tanah. Di sini saya bakal contohkan, saya bakal coba ambil crafting table, lalu di sini saya bakal coba crafting dirt menjadi sebuah pintu. Apakah bisa? Dan ternyata tidak bisa sama sekali. Nah, jadi di sini cara itu sangat mudah ya untuk membuat pintu dari dirt. Cara itu kalian perlu yang namanya crafting table. Ya, jadi di sini kalau sudah punya crafting table, lalu kalian buka crafting table kalian, setelah itu kalian masukkan yang mana tuh resepnya itu adalah stick 4. Cuma butuh 4, itu gampang untuk dicari. Kalian perlu crafting table lagi. Ya, kalian harus perlu crafting table lagi dan jadilah door crafter. Jadi di sini adalah khusus untuk membuat pintu. Ya kalau misalnya itu crafting table itu isinya pintu ya. Nah, jadi ini khusus untuk membuat pintu ya teman. Jadi beda dengan yang ini. Ini untuk crafting dari segala macam yang ada di Minecraft. Tapi ini yang ini khusus untuk pintu doang. Jadi untuk membuat apa ini seperti PX itu gak mau. Kita bakal coba contohkan buat PX apakah mau di sini. Ini kita bakal coba buat PX dan nggak bisa ya, karena ini khusus untuk membuat pintu ya. Kalian bisa bedakan yang normal sama yang nggak normal gitu kan. Nah, jadi untuk buat pintu di sini, yang untuk membuat crafting segala macam ada di sini ya, yang crafting table yang biasa. Jadi di sini saya bakal coba membuat crafting pintu yang paling keren, yaitu tanah. Nah, jadi ini dirt ini keren banget gitu kan. Jadi kita bakal coba pintu dan dapatlah dirt door atau pintu dirt. Oke. Jadi di sini saya sudah punya pintu terbuat dari dirt dan ini teksturnya tuh keren banget gitu kan. Kalau misalnya ini mirip kayak dirt. Gimana kalau saya buat rumah? Bisa kali ini buat rumah gitu kan. Waduh, keren banget nih pastinya. Kita bakal coba lihat invisible ini, teman kalian tuh gak nyadar gitu kan bahwa ada rumah di sini gitu kan. Kita bakal buka pintunya. Wuh, bisa masuk. Oke, keren banget. Widih, ini apa di namanya pintu invisible gitu kan, invisible di pintunya ya. Ini teksturnya tuh kelihatan apa ya, gak kelihatan banget gitu kan. Keren banget dah. Ini mirip kayak dirt. Ya emang ini terbuat dari dirt sih. Tapi sini keren. Nah, bukan cuma dirt, tapi di sini yang lain tuh bisa dibuat gitu kan. Melainkan di sini saya bakal coba contohkan kayu. Ya, kayu ini. Kita bakal coba buat kayu ini dan salah. Bukan di sini. Oke, harus yang kayu ini ya. Yang kayu lagi. Yang crafting table yang khusus untuk pintu ya. Nama itu craft door. Jadi di sini saya bakal coba contohkan. Nah, dapatlah lock door. Kita bakal coba buat di sini. Nah, tekstur tuh mirip kayak ini ya. Tuh, kalau misalnya tuh. Di sini juga. Nah, ini juga oke. Ini kalau kalian main sama teman kalian nih, kalau kalian pakai pintu ini mah gak kelihatan rumah kalian di mana gitu kan. Oh, kalian bisa lihat kamuflase dia ya, kayak bunglon gitu kan. Nah, kalau misalnya di, nah, kalian bisa buat ruang rahasia di sini ya. Nah, kita bakal coba lain yang lainnya. Di sini saya mau coba apa lagi ya? Stone apakah bisa? Kita coba stone. Mudah-mudahan sih bisa. Bisa. Pasti bisa gitu kan. Karena ini pintu apa saja gitu kan, bukan pintu biasa gitu kan. Jadi di sini stone door. Widih, salah. Kamu buat rumah juga. Nah, pakai gilead, lalu di sini
ini cocok buat dibuat di gua gitu kan, ini pasti keren banget. Ruang ruang tersembunyi gitu kan. Kalau misalnya ini keren banget dah. Tuh, kalian harus tekannya tuh dari bawah ya. Kalau kalian di atasnya tuh gak mau, gak tahu kenapa. Ya kalau misalnya nih, kalau saya buka-buka gak bisa, gedor-gedor. Halo, halo, halo. Karena di batu juga pasti tangan kalian sakit ya, karena mukul-mukul batu gitu kan. Oke, jadi di sini bakarnya tuh kalian harus apa tuh namanya, tekan itu dari lewat bawah ya. Nah, apa bedanya? Ini kan sama-sama batu atas bawahnya. Oke, gak tahu juga. Nah, jadi di sini kita bakal lihat dulu dari tekstur. Nah, dari belakang juga sama gitu kan. Tuh, sama gitu kan. Waduh. Ini keren gitu kan dari add-on ini. Nah, jadi di sini kita bakal coba buat lagi yang lainnya. Oke, kita coba baca apakah bisa di Nether. Oke, ternyata yang ada di Nether gak bisa. Oke, kalau di Nether gak bisa, coba yang ini ice pintu es. Ini seru juga sih. Yah, malah kagak ada. Lily pad ada kah? Kagak ada juga. Ini pumpkin pasti ada, please ada. Ya, kagak ada. Waduh, apa aja sih yang ada? Oke, or, coba or. Ini ya kagak ada juga. Oke, coba dirt yang ini, grass block. Kita buat grass block. Waduh. Kenapa sih saya mau coba yang bagus-bagus kagak mau. Nah, ini coba-coba. Yang ini yang padsol. Padsol ya tidak bau. Yang ini. Kita coba yang ini sekarang, dirt kagak mau. Yang ini sekarang. Quartz dirt. Ini harus mau sih. Yah, mau. Oke, saya dapat ini quartz dirt. Nah, kita coba kasih teksturnya sama kayak dirt, tapi ini lebih kasar ya, kasar gitu kan. Teksturnya itu lebih kasar. Nah, kita bakal coba lihat. Invisible. Oke, keren banget. Kita coba lagi yang lainnya, apakah bisa terbuat dari apa lagi di sini? Kita coba kayu yang ini ya. Bisakah ya di strip? Yang di strip juga bisa ya. Wah, ini keren banget sih. Nah, widih, keren banget. Kita coba sambungkan dengan yang ini, yang kayu strip ini. Ini bisa buat ruang rahasia sih. Nah, itu gak ada bedanya sama sekali gitu kan. Kalau misalnya itu satu banget ini, menyatu gitu kan. Nah, keren banget. Dari tekstur dari sini juga menyatu gitu kan. Jadi ini seolah-olah kayu juga yang di strip, padahal ini pintu gitu kan, pintu ruang rahasia. Oke, keren. Kita coba lagi yang lain ya. Ini kita bakal coba clear. Coba yang lain. Nah, ini plank. Benar-benar ada. Kayu plank ini juga ada ya. Oke, berarti di semua dari kayu ini kayaknya bisa dah. Pasti bisa sih semua yang dari kayu. Oke, kita coba buat dulu seperti ini. Apakah kelihatan invisible juga pintunya kayak yang lain? Oke, sama saja pintunya kagak kelihatan. Beda dengan kayu yang ini, pintu yang ini ya maksudnya. Nah, pintu yang ini udah kelihatan banget gitu kan. Nah, seperti ini. Ini kayak pintu normal. Kalau yang ini pintu invisible. Waduh, keren banget. Ini sudah jadul nih semuanya. Yang ini nih, waduh. Jadi saya ganti dengan pintu yang zaman sekarang gitu kan. Pintu yang bisa kamuflase gitu kan. Kalian bisa lihat, ya dihancurin. Jadi di sini kalian bisa lihat, keren-keren semua pintu yang ada di sini ya. Jadi ini kalian bisa coba itu di survival, karena untuk mengcrafting ini gampang banget ya untuk dicari gitu kan. Jadi di sini saya mau coba glass, apakah glass bisa? Pintu kaca kayak keren deh. Ya, walaupun ada diamond block, kita belum coba yang diamond block. Ternyata tidak ada juga ini brick. Yang brick ini keren nih. Yang brick ini keren gitu kan. Nah, ini dijadikan tembok, ini keren. Tapi di sini temboknya itu adalah pintu gitu kan.
Ya kalau bisa di iya salah, harus pencet dari bawah. Nah wah ini sih kelihatan keren banget, kalau bisa buat benteng gitu kan, benteng yang nggak ada pintunya, tapi sebenarnya pintunya itu adalah ini sendiri. Nah kalau misalnya nih, pintunya tuh wah keren banget sih, dari pintu ini semuanya tuh. Pokoknya kalau bisa membuat macam-macam pintu dari yang ada di blok ini ya, ada beberapa blok yang nggak bisa dibuatkan ya, kayak tadi misalkan diamond itu nggak bisa ya. Coba yang high bell, high bell apakah bisa? Oke nggak bisa ternyata, berarti yang khusus blok ini bisa sih. Oke ternyata yang blok semisal kayak slime itu kayaknya nggak bisa, high bell juga kalau nggak bisa, diamond block pokoknya yang sekilas kayak ore gitu ya, iron block juga kalau bisa kayaknya. Yang pokoknya kalian bisa coba-coba aja sendiri. Ini di sini semua tuh bisa sih, ini sih sudah lumayan cukup itu kan untuk pintu semua ini. Ini banyak banget ada pintunya dah. Nah, misalnya cobblestone aja ada pintunya sekarang gitu kan. Ini keren banget ya dari addon ini ya. Jadi nama addon itu apa? Jadi nama addon itu adalah Camouflage Door dan Trapdoor. Nah di sini saya mau kasih tahu trapdoor juga ada ya. Jadi untuk crafting trapdoornya itu, trapdoornya itu harus di crafting table yang biasa. Kalau yang ini nggak bisa ya. Nah jadi di sini cara craftingnya itu sama. Misalkan di sini saya pakai yang dirt. Nah, ya kayak trapdoor biasanya. Oke ternyata nggak bisa di crafting biasa. Waduh, ternyata harus di craft door ini juga. Nah jadi saya salah, saya kira bisa di crafting table biasa, ternyata enggak. Nah jadi di sini kalau misalnya trap door terbuat dari dirt, waduh keren banget dah. Jadi ini gimana ya, ini keren banget. Jadi enggak trap door itu enggak harus dari kayu, jadi kalian bisa manfaatkan dirt ini gitu kan. Nah dirt juga bisa dibuat trap door. Padahal kalau normalnya itu dirt itu gak bisa di crafting jadi apa-apa ya, tapi dengan menggunakan addon dirt jadi berfungsi gitu kan. Nah jadi kalian bisa cek di deskripsi untuk link download addon ini. Ini khusus untuk versi Minecraft 1.16.201 ya teman-teman. Kalau versi ke bawah saya gak tahu apakah bisa atau enggak ya, kalau bisa coba-coba aja sendiri. Nah mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja untuk saya nge-showcase dari addon pintu random ini ya, bukan random sih, pintu terbaru yang ada di Minecraft gitu kan. Dan terima kasih buat nonton, dan jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan share dengan kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.